Wakil Bupati Heri Susanto menghadiri panen raya bawang merah bersama kelompok Taruna Petani Milenial Dusun Waru, Kiri Sekar, Kapanewon Panggang Gunung Kidul. Tidak hanya sendiri, Wakil Bupati juga didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Rismiadi, Panewu Panggang Siti Suharyanti, Forkompimkap, Lurah dan jajaran penyuluh BPP serta petani. Untuk bawang merah yang dipanen adalah varietas bawang merah umbian Thailand Nganjuk dan untuk lahan mencapai lebih dari 3.000 meter persegi. Seusai memanen bawang merah, Wakil Bupati melanjutkan meninjau kebun cabai yang lokasinya tidak jauh dari tempat panen bawang merah. Seusai panen raya dan meninjau kebun cabai, kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah bersama para kelompok tani. Anggota kelompok tani milenial Uga Hawadi dalam laporannya menyampaikan, di balik panen raya bawang merah di Waru ini juga tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani. Ia juga menambahkan, untuk saat ini kelompok tani Taruna Milenial dalam mencukupi kebutuhan air dengan air PDAM serta menampung air hujan dengan terpal. Di sisi lain, juga tingginya biaya perawatan dikarenakan mahalnya harga pupuk. Selain itu, kelompok tani Taruna Milenial juga membutuhkan pendampingan, arahan, dan bimbingan dalam mengolah lahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok tani Taruna Milenial. Dan terkait dengan hambatan yang dihadapi para petani, ia bersama Dinas Pertanian dan Pangan akan mengupayakan memberikan bantuan utamanya dalam memberikan pendampingan dan bimbingan. Jadi mohon izin kalau tadi terakhir Pak Rismiadi menyampaikan tentang menggunakan baju pertaniannya dengan tagline. Ngomong ya Pak Riz. Mitra petani sejahtera. Saya 20 tahun itu didoktrin petani sejahtera bangsa jaya. Contoh selama 20 tahun itu darah saya memang darah petani. Jadi di Kementerian Pertanian itu doktrin saya petani sejahtera bangsa jaya. Itu betul Pak. Jadi nyuwun pamitan kalau barangkali di setiap tempat panjenengan mirsani, saya selalu menyampaikan statement bahwa petani adalah pahlawan pangan. Itu tidak mengada-ada. Saya, Kupanewu, Pak Riz, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terus Pak Lurah, sinten mawon kang hadir di sini bisa hadir hari ini karena pangan. Nyuwun ngapunten Pak Riz, dhuwur tinggi gitu. Ini nggak buatan mangan seminggu belum pinter ya buat. Artinya pangan begitu penting. Pangan begitu penting, begitu strategisnya, dan posisi saat ini pangan sangat-sangat krusial bagi kepentingan bangsa bahkan dunia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rismiadi mengatakan, Dinas Pertanian sebagai mitra petani akan memberikan pendampingan dan bimbingan. Wahyu Nugroho, salah satu anggota kelompok tani Taruna Milenial pun juga meminta kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan bimbingan utamanya dalam membuat pupuk organik. Wakil Bupati pun sangat senang dan apresiatif dengan masukan dan inovasi dari Wahyu. Menurutnya, itu adalah sebuah terobosan yang sangat bagus. Heri berharap setelah adanya pendampingan nanti hasil panen bawang merah yang ada di Dusun Waru akan meningkat dan lebih baik serta hambatan yang ada dapat teratasi. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.